Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baskoro sekarang lagi nganterin sepeda eksotik 2612 ya ke Padayungan ya. 2612 ke Padayungan, dan habis ini Baskoro juga bakalan nganterin sepeda ke Cipari ya. Terus tahu kan Cipari ya, yang sering ngikutin channel Baskoro. Cipari itu deket kok, yang ke arah arah Sidareja ya, sepeda dikit waktunya itu antara Cipari sama Sidareja itu nggak beda jauh. Oke, nanti kalau habis udah di terminal, nanti Baskoro bakalan mereview lagi, bakalan memvideo lagi ya. Katanya sih suruh pakai bis Sakura warna oranye, karena ini kan pengiriman kan lewat bis. Mungkin kalau orang Tasik tahulah daerah Pamijahan, bukan Cipatujah ya, Cipatujah Pamayang mungkin pada tahu. Oke, sekian dulu dari Baskoro. Sekarang Baskoro mau otw dulu. Semoga selamat sampai tujuan. Reviewnya terakhiran ya. Habis nganterin dari Sidareja, baru kita review. Aduh. Baskoro ada di Cipari ya, Cipari Jawa Tengah. Ya ini di belakangnya itu tuh, udah kelihatan kan itu? Itu tuh itu apa namanya tuh sepeda eksotik 2612 ya. Eksotik 2612 biasa. 26 ya. Nah, sekarang lagi nunggu orangnya ya, ketemuan di SMK Fatahila ya. Habis ini kita bakalan ke rumahnya dan kita bakalan review langsung aja di rumahnya ya. Kita bakalan review aja di rumahnya, enggak apa-apa. Sekalian kira ngerjain orang. Oke, dan lagi ngitung tuh. Ya. Dan itu di belakang Baskoro sepeda eksotik 2612. Ya Mas, sepeda Mas ya? Iya. Yeah. Eksotik 12. Eksotik 2612 ya. Nah, Baskoro sekarang ada di Cipari ya. Tuh pelatnya juga R, punya Baskoro R, punya Masnya juga R ya. Iya. Asline wong Jawa pada pae ya. Ya, dan sekarang Baskoro nih bakalan nge-review. Mas, minta review di sini ya. Iya. Biar enggak nanti udah sampai rumah inilah langsung upload di YouTube ya. Mau di review dulu sama Baskoro, numpang review enggak apalah. Iya. Nah, oh iya, tadi siang Baskoro itu laku 3 ya. Nanti ada fotonya. Nah, ini ibunya nih, yang ini nih. Nah, itu yang itu tadi ibunya, tadi ke toko beli Eksotik 2612 dan terin juga sama Baskoro ke perumahan Aksara apa itu? Yang di apa itu? Yang di Lewidahu ya. Di Lewidahu kan ada SMK. SMK apa SMA tuh pas tanjakan terus. Oh, Dirgantara ya. Asli Dirgantara. Baskoro nganterin ke perumahan itu. Nah, ini di belakang Baskoro bakal ada nge-review si Eksotik 2612 ini, masih dibungkus, hadiah buat anaknya. Mantap. Ayah tercinta. Baskoro lagi di Cipari tuh, kalau nggak percaya tuh. Ya. Ah, Desa Cipari tuh, Desa Cipari. Tuh, Cilacap. Ah, Cilacap kan. Nah, bener kan Baskoro. Nah, ini sepeda Eksotik 2612 ya. Ini Eksotik 2612 warna merah. Ini kalau misalkan kok jadi oranye ya? Ini merah ya, aslinya merah ya, bukan oranye. Ini di kamera kalau jadi oranye. Jadi ini tapi warnanya ini merah ya. Ini itu menurut Baskoro ini varian paling bagus di antara sepeda eksotik lainnya ya. Di antara sepeda eksotik lainnya ini Baskoro varian paling bagus. Ini sengaja Baskoro nggak dibuka karena nanti spesial juga buat anaknya si Mas ya. Kalau misalkan mau tahu warnanya langsung buka aja di Google ya, di Mbah Google, di situ tipe 2612 new ya. Tipe 2612 new, bukan yang lama. Kalau yang lama kan ada warna hijau, warna biru. Nah, kalau ini dia variannya itu varian yang barunya. Kita lihat dari ban. Nah, ini bannya dia udah beda. Dia itu yang sekarang Baskoro review itu ukuran 26. Ini termasuknya bannya gede. 26 220 ya. 26 220. Tapi kalau misalkan mau pakai ban kecil, ini juga udah bisa nih. Ini udah bisa. Ini bannya kecil, bisa.
ya. Terus juga ini pakai apa namanya A-Striker ya kalau Baskoro bilang. Neng bisa neng ngene sih jenenge apa Mas? Bisa nek. Orang maksudnya ki jenenge apa? Apa sih ya? Anger aku kan jenenge kan A-Striker. Iya A-Striker udah bae lah. Udah bae ya A-Striker. Ya. Udah bae neng kene ke A-Striker ya. Dia shockbreaker juga udah bagus ya. Ini shockbreakernya dari Exotic ya. Ini juga tinggi nih. Ini tinggi variannya. Nah, ini group setnya juga Shimano nih. Ini grupnya di Shimano 7x3 ya. 7x3. Ini grup set Shimano 7x3 dan dari si setang ya. Ini dari kepala setang ya. Kalau Baskoro bilang itu kepala setang atau stem. Ini tuh udah pendek, bukan yang dulu itu panjang. Ini tuh udah yang pendek. Setang juga udah lebar. Nah. Ini di dalam ini itu tuh aluminium ya, bukan plastik lagi. Beda sama yang no brand, rata-rata masih plastik. Nah, ini kalau ini sama Baskoro udah dibonusin. Nah, dari si gear depan ya, gear depan dia menggunakan 3 percepatan, yang belakang 7 percepatan ya, Tournai. Nah, ini Tournai TX, TZ ya, Tournai TZ 8 percepatan, cakram depan belakang ya. Ini cakram depan belakang. Nah, ini juga depannya udah pakai bearing. Nah, kalau misalkan Cipari Pangandaran jauh enggak sih ya? Lumayan, 1 jam. 1 jam ya. Itu berarti sama kayak Tasik Pangandaran sekitar jam setengah lah beda. Kalau misalkan mau ke Pangandaran dari Cipari ini untuk warga Cipari ya, kalau misalkan mau order Exotic dan 612, ini udah ada dudukannya, Mas. Nah, ini tuh dudukan buat kalau misalkan nanti kita mau acara touring gitu kan, otomatis kan harus bebekal. Iya. Nah, dari sini ya, dari sini itu pasang aja keranjang belakang. Ya. Nah, ini udah dudukannya. Nah, jadi kan enggak usah di sini. Ini kan lebih ribet kalau di sini itu. Nah, ini dia sepedanya Exotic 2612 ukuran 26 ya. Ukuran 275-nya kebetulan Baskoro untuk sekarang belum datang ya, Ya, nah ini harga di bawah 2 juta tapi barangnya udah top. Ya, ini barangnya udah top banget. Nah, Mas, suun ya. Eh, suun ya, wis oleh apa jenenge? Wis oleh ngupload ngene iki ya, review nang ngene. Ngisi tinggal tak upload be langsung ya. Review dari Baskoro ini langsung di Cipari ya, langsung malam-malam di rumah orang ini gangguin. Ya. Sekarang Baskoro mau pulang dulu ke Tasik ya, semoga perjalanan di Tasik juga ke Tasik semoga nggak hujan ya, soalnya tadi Baskoro juga hujanan di Ciamis tapi nggak begitu padat hujannya, cuma gerimis-gerimis doang. Semoga aja sekarang nggak hujan ya nyampe Tasik. Oke, sekian dari Baskoro. Bagi yang pesan juga boleh banget sama WA Baskoro di 083 871 44 4414, atau datang langsung di Pacific Auto Race Dealer Kota Tasikmalaya, Jalan Tentara Pelajar nomor 1 Kota Tasikmalaya. Sekali lagi, Mas, terima kasih ya. Terima kasih atas orderannya. Ya, terima kasih buat subscriber Baskoro ya, yang sudah like, yang sudah share, yang sudah komen juga. Terima kasih yang sudah mengingatkan Baskoro ketika Baskoro salah. Terima kasih. Terima kasih. Dari Baskoro, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.